nggak bakar semua barang-barangnya Bu Rahma. Jadi sekarang ibu bisa kasih ini barang-barang ke orang yang mirip sama Bu Rahma itu, Pak. Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Tengah jalan, cari mati lo. Ini apa-apaan sih? Bayi ada tahu. Ah, bos, minggir. Bentinya ada dede bayi tahu. Ngebut-ngebut jangan, ha? Bisik ya. Aduh, alhamdulillah. Ini bayi dede sendiri napa ya? Jawab tanggungan nih bayi dede sendiri. Siangnya. Tangkis bayi dede. Ah, bayi dede diem. Jangan cepet. Diem ya. Cepet. Oh ya. Ciluk. Dapat ya. Oh ya 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 ini. Monyet makin nangis dede bayi hantu. Cup diem sayang cup. Patan bisa ini bayi dede diem. Patan. Loh, anakku kemana ya? Ya Tuhan, baru sebentar aku tinggal bikin susu kok bilang gak ada ya? Ya Tuhan, mas, mbak. Aduh, mbak, lihat anak saya gak mbak yang di situ mbak, yang teroli mbak? Ya Tuhan, aduh, tolong dong! Mas, lihat anak saya gak masih di troli situ mas? Rambutnya keriting, putih, ya Tuhan! Ayo Fatia, kita pulang yuk! Fatia! Kemana lagi sih dia? Cepet banget ngilangnya tuh anak. My baby Patan! Apaan sih? Pulang bareng yuk. Anterin aku pulang, please. Mamaku gak jadi jemput dan mobil aku masih di bengkel. Please. Usah. Lu balik aja naik taksi. Tega banget sih my baby Patan. Uang aku habis buat belanja di butik. ATM aku ludes ketipu sama tukang hipnotis itu. Mobil aku di bengkel, mamaku gak jadi jemput. Ada rumah kita kan sama, Bibi Fatan. Masa tega aku pulang naik taksi? Salah sendiri kenapa bego? Mau aja dibohongin. Fatan, Fatia bayi nemu nih. Fatia ini bayi dari mana? Fatia bayi nemu di jalan tengah, tabrak mobil mau bah, gitu. Wah, bohong lu. Cari perhatian sama Bibi Fatan aja kan. Bilang aja lu yang nyulik, ngaku. Ah, Patia nggak culik, ini beneran, suwere. Ini Patia nemu, ah. Ah, mana percaya gue sama omongan lo, lo pasti nyulik biar ada mainan kan di rumah, gue tahu nih otak dulu sini. Wah, main-main bayi, enggak lah, ini Pina ini ngomong, bohong-bohong nih Patia ini. Ini bayi nemu Patia bener deh, Patia bohong, enggak. Ah, bohong! Beneran, enggak. Bohong! Udah. Ini kalian berdua kenapa sih? Tiap kali ketemu selalu aja berantem. Lihat nih, ini bayi jadi nangis gara-gara kalian berdua pada teriak tau. Dede bayi, cep, diem, Patan ada tuh, Patan diem bikin bayi dede nangis, enggak, ya, Patan. Udah sekarang gini aja, kita bawa ke kantor polisi bayi ini, terus biar mereka aja yang mencari ibu dari bayi ini. Aku ikut! Ah, ikut-ikut, mau ikut-ikut tuh. Ah, syuk! Iya Pak, jadi kami datang ke sini karena kami mau melaporkan bahwa kami menemukan bayi ini dan kami berharap bayi ini bisa dititipkan di sini. Baik Pak, kita terima laporan Anda. Karena Anda sudah menemukan bayi ini dan kami akan cari siapa orang tuanya.
Untuk sementara, Bapak boleh bawa pulang bayi ini sampai kita menemukan orang tuanya. Masa gue harus pulang bawa bayi ini sih? Patian tenang ya, Patian bantu ini urus bayi, gendong-gendong, urus-urus tuh. Baju-baju pake, tanah, bani-bani, ya kan? Akrab banget sih mereka udah kayak orang tua beneran. Beli. Mendingan aku ikutan main aja sama si dede bayi. Tenang aja, my baby Fatan. Aku juga bakal bantu kamu buat mengurus baby itu. Ngelonin, cuapin maem, mandiin, temenin bobo baby ini, ya kan? Untung banget ya kita pulang duluan. Jadi kita punya banyak waktu buat berduaan. Nenek. Aduh, kamu tuh centil amat sih. Di belakang masih banyak kerjaan juga. Ayo bantuin. Shhh. Kenapa sih Bimina gak lihat apa kalau Nenek sama Mas Tampan itu lagi pacaran, lagi dua-duaan. Gak suka banget sih. Sirik ya, pasti udah lama ya gak pacaran. Pasti udah lama juga ya gak ada yang naksir. Makanya sewot banget, emang dasar nenek-nenek peon. Udah Bimina, bawa nih piring kotor ke dapur daripada gangguin saya terus di sini pusing. Apa? Piring kotor? Sungguh terlalu. Bos, sorry tadi gue langsung pulang ke sini karena tadi gue bingung nyariin bos sama Fatia di mall. Tapi itu bayi siapa bos? Kok pulang-pulang bawa bayi? Fatia nemu bayi ini di jalanan. Terus tadi juga kita udah sempat ke kantor polisi, tapi kata polisi gue yang disuruh ngurus bayi ini sampai mereka menemukan orang tuanya. Kasian bener sih itu bayi. Tega ya orang tuanya. Bayi secakap begini ditaruh di jalanan. Tapi namanya siapa tuh bayi? Bayi Dede. Namanya Bayi Dede. Nangis kan? Takut liat muka lo. Bina bisik, jangan. Ini Bayi Dede nanti tambah nangis. Lu juga jangan berisik ah. Elah, tamu. Udah. Tambah nangis nih bayinya. Bimina, mungkin dia haus atau lapar. Bimina ke dapur gi. Bikinin susu apa gimana? Iya Mas Patan. Ayo bikin susu yuk. Ayo. Ntar dulu ini ada Mas Tampas. Harus dua-dua kan. Bimina cepetan dong, Bi. Lama banget sih, Bi. Mas. Tuh. Alhamdulillah, ya Allah. Pinter ya. Lu kan ya, Bi. Ya, Bimina, Dede, juara. Iya. Kelas naik tapi enggak ya. Kok ame-ame eta belang cucu-cucu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Akrab banget sih mereka udah kayak orang tua beneran. Beli. Mendingan aku ikutan main aja sama si dede bayi. Siang makan nasi, kalau banget ya. Jagain adik bayi ini. Mas Tampan, kebetulan banget temenin Ninin yuk ngejagain dede bayi. Sekalian kita main rumah-rumahan. Jadi nanti kalau misalnya kita nikah terus punya anak, kita udah siap deh. Amit-amit deh. Siapa juga yang pengen nikah sama lo, Nin?
Mama kok gitu banget sih sama Ninin? Ninin sedih tahu, pedih rasanya bagikan tersayat. Sakit, sedih. Tega banget sih sama Ninin, Mas Tampan. Oh, jatuh! Ya ampun, hampir aja. Ya ampun, Mas Tampan. So sweet sekali deh, bisa nyelamatin dede bayi. Tuh kan bener, Mas Tampan tuh emang bener-bener idola para wanita. Udah ganteng, baik hati, kebapaan lagi. Nin, lu tuh kecentilan banget ya. Udah tahu disuruh jagain dede bayi malah dibiarin sendirian di sofa. Kalau jatuh beneran gimana? Mau tanggung jawab? Mau? Lu gua hukum sekarang juga push up 100 kali. Kok push up sih, Mas? Push up 100 kali. Kalau enggak gua bilangin Fatan. Gitu banget deh sama Ninin, tega. Ya udah deh, demi Mas Tampan Ninin push up nih. 100 kali. Satu. Dua. Udah. Yang bener, Ninin. 10 20 30. Udah. 40 50 60 70 100. Udah ya. Hasan! Lasri! Ada apa sih, Nya? Ada apa? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, pembantu kurang aja kalau enggak. Kesal aja. Sekarang aku tanya sama kalian. Ngapain kalian nemuin orang yang mukanya mirip sama Tarama? Hah? Ngapain? Terus ngapain juga nih? Ngapain kalian ngasih benda-benda kayak gini sama dia? Nih, benda-benda kayak gini. Ngapain? Ngapain? Kerjaan banget sih kamu itu. Jawab. Ngapain kamu nemuin dia? Hah? Kamu dengar baik-baik ya. Setiap saat aku bisa aja bikin Kinar mati. Sekarang kita benar-benar udah gak punya kesempatan, Pak, buat nolong Kinar lagi. Bapak juga gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ibu takut, Pak. Ibu takut banget si Popon macam-macam sama Kinar, Pak. Ibu gak bisa bayangin apa yang bisa dibuat si Popon ke Kinar, Pak. Dia tuh jahat, dia tuh kejam, dia tuh tega, Pak. Ibu takut, Pak. Ibu takut banget sama nasib Kinar, Pak. Dia nangis mulu, kenapa ya? Oh, aus kali ya nih. Nih, aus kali, cucu mau minum. Ma, terus diaper kamu juga gak basah. Berarti kamu gak kencing atau gak ngapa-ngapain kan? Apa ya? Terus kenapa? Pada bingung ya. Biar aku aja yang ngurus, yang ngerawat, aku bisa. Kenapa bayi nangis mulu? Karena dia takut ngeliat muka kamu kayak singa. Bisik Pina, diem aja ini. Cep. Hah? Hai, dede. Halo.
Cemong, lu tuh gak bisa ngerawat bayi, mendingan gue aja. Ah, Pina, awas! Ija! Aduh! Lihat Vina jatuh terus diem. Bener Vin, berarti lo harus dikerjain terus. Hah? Iya, lo harus dikerjain terus jadi bayinya diem. Ada lagi bayi, kemarin monyet, kebo, sapi, ayam, bayi nyusek. Catan, ayo. Jadi kuda-kuda sama si Cemong. Awas aja lu Cemong, balas nih ntar. Wah, ini kuda letoy. Ah, ya Dede, kuda letoy ini payah. Ayo Dede, tawa Dede. Nih. Tawa Dede. Nenek tau deh. Gue mau. Gue aja nih. Berarti si Dede tuh harus mandi. Acem. Oh, mandi. Acem. Mandi. Mandi ya. Ya udah kalau gitu mendingan gue siapin dulu alat-alat mandinya. Fatih, kau bantuin aku yuk. Ayo. Yuk. Mandi. Cepur-cepur. Cepur-cepur. Kita ditinggal berdua. Ya, saya ngurusin lu gratis. Yoga banget, terus mereka berdua pada mesra-mesraan. Maaf nih Jack ya, lu tunggu sini aja. Ya, maaf nih, gue mendingan ngurusin mereka daripada ngurusin lu. Ah, lu mau pikir susah, lu mah repot orangnya. Enggak, jangan ngedengerin gue lagi. Oga gue. Waktunya mandi, Dede bayi. Hilang ya, bayi Dede. Dede bayi mana ya? Pina. Ini Dede bayi mana nih? Mana gue tahu. Tadi kan gue bantuin kalian buat beresin alat-alat mandi, bukan? Cah. Vina dengerin ya. Kita tuh gak butuh bantuan lo. Ini berdua juga cukup buat nyiapin alat-alat mandi dia. Nih Pina nih, kasih tahu susah enggak nih ya? Denger. Ini tuh bukan waktunya buat berantem. Ini waktunya buat nyari si Dede bayi. Sekarang Dede bayi di mana? Di mana coba? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Sekarang mending kita cari dia, ya. Kita berpencar. Dia enggak mungkin jauh dari rumah ini. Bayi Dede. Ada. Bayi Dede. Dek. Bayi Dede. Dek. Dek. Pina bisik ya. Dede. Bingung ya? Ya. Dede bayi. Bayi Dede. Dek. Dede bayi.
Ini badannya nih, pasti lemes nih dari tadi. Gak ada, harus dicari kemana-mana. Kalau gak ada enggak nih, bayi dede tuh ah. Kita coba ruangan lain, yuk. Suara dede bayi. Ah, cuma perasaanku aja kali ya. Nena, nena, nena. Na, nena, nena, nena. Fatia! Bayi dede. Bayi dede mana sini? Hilang mulu. Fatia pusing ini cari bayi dede nih. Fatia! Kamu yang bikin dapurnya Nenek berantakan ya? Fatia, bukan? Ya ampun, mengatakan kayak ngaku segala lagi. Ini buktinya, tepung terigunya jadi berantakan di dapurnya Nenek. Kamu tanggung jawab ya? Fatia bener, bukan suara wewe. Bener, Fatia bukan ini. Udah deh, tanggung jawab lah. Saya mau gak tanggung jawab ya? Gak lagi. Non, maksud hati ke Fatia non, meleset ke mukanya non Pina. Leje, kenapa gua yang kena tepungnya, lu pikir gua pisang goreng apa? Bukan salah Ninin beneran deh, meleset. Kesalahan pada tangannya Ninin. Maaf, beneran maaf. Aduh non, jangan dong non, mau jadi artis nih, mukanya jangan metal bentol dong. Udah dong non. Udah. Ya ampun, kenapa Nini jadi kena juga sih? Udah. Nini nih itu pocong kaya putih-putih ya. Wah. Sudah baik. Mana dia? Perasaan tadi main keluar. Ini bayi siapa? Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Dede bayi! Badan, badan lemes itu lihat. Dede, apa panggakannya? Apa panggakannya? Iya, kamu lagi. Terima kasih selamatin ya, Patanya. Iya, untung aku juga ngeliat. Coba kalau misalnya aku gak ngeliat, dia bisa jatuh terus tenggelam lagi. Sayangnya, Cini. Cini. Bayi dede, Cini. Cini mau, Cini. Mama kakak, tuh. Ini bayi dede, itik. Duh, yang kita mesti beli apaan ya? Iya, apa beli ya? Katanya bingung nih. Aku mana ngerti harus beli kebutuhan apaan kalau masih bayi. Duh, sekarang kita beli apa lagi ya? Apa? Apa ya? Apa beli, Patan?
Gak tau. Emang gue ngerti gue mesti beli apaan. Ini bagus tuh ya, warna-warni. Ini ya, nanti beli ini ya. Tuh. Ih, bayi dede batu punya ya. Fatia, ini menurut kamu kalau yang... Wah! Kamu ngapain masukin semuanya ke dalam sini? Ih, bagus-bagus semua. Ini juga nih senda-senda bagus. Dede bayi pakai nih, bagus. Kamu buat apa beli senda segede gini? Dia membuat dede pakai. Ya sekarang kakinya aja sekecil begini, mama mau masuk apa? Balikin lagi semuanya. Masa kamu disuruh pakai ini? Balikin. Satu-satu balikin semua. Fatia lupa, iya tuh. Lupa, bener lupa deh. Ini mana nih tempat-tempatnya? Warna-warni aja semua itu ya, bingung pada bagus-bagus. Tapi ingat pun enggak. Aduh, sekarang kita beli apa lagi ya? Apa? Apa ya? Dia bingung. Kayaknya sih buat anak kecil ini. Itu mah pulpen, mana mungkin dia butuh. Udah masukin lagi. Kosong banget sih tangannya. Fatia ngerti nggak tahu. Ah, marah-marah. Ah, ini nih. Baby oil. Apa buat? Buat bilas-bilas, soles-soles biar anget, enak. Mas, Mbak, buahnya harus dibayar. Tapi saya perasaan saya nggak beli buah-buahan. Tapi tadi bayi Mas dan Mbak ngambilin buahnya dan menggigitnya. Nih lihat. Dede bayi, bener. Yaudah ya, kalau gitu biar saya bayar aja. Ya, taruh di plastik aja. Eh, dede kecil, lain kali kamu jangan bandel ya. Kalau misalnya mau apa-apa kamu bilang lu, ya. Mbak, hidup Mbak, jangan nangis dong. Aduh, udah dong jangan nangis dong. Hidup Mbak, jangan nangis. Jangan nangis. Dia nangis lagi nih, sekarang kita mesti gimana? Pasti bingung ini. Cepetan, pasti akal punya. Apaan? Mana berisik lagi. Maaf ya, Mbak ya. Maaf. Bayi dede ini. Kita bukan bener deh. Suwero. Dan kalian akan diajarin dong. Biar gak nangis. Maaf ya, Mas ya. Maaf ya. Fatia, kita mesti gimana nih? Tahu gak Fatia, bener deh, Iya deh, gini aja deh, sebaiknya kita langsung ke kasir, terus kita langsung keluar ya. Iya, baik keluar bawa aja deh kita ya, ini orang-orang bisik-bisik, kita tendok-tendok orang ya, yuk. Iya, yuk. Aduh, jangan nangis. Bisik bayi ini, aduh, bayi dede, bisik. Bayi dede, ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba. Fatia, kok kebetulan sekali ada di sini? Ini nih Iban. Fatia, itu anak siapa? Orang anak ini, nemu jalan pinggir ini. Nemu di jalan. Bantuin Fatia ini nangis mulu neneknya. Oh, mungkin celananya basah. Dia pop-pop kali ya?
mesti ganti popok. Ya, coba sini. Pengen ganti popok. Aku udah beli diaper sih. Pampers yang gak tinggal nih, pokoknya nih semua nih lah. Mana pampersnya? Kayaknya ini deh. Gue gak habis pikir, kok Fatia bisa sampai luluh banget sama cowok ini? Apa sih yang Fatia lihat dari dia? Sekarang dia so baik banget sama Fatia. Padahal gue tahu banget gimana dulu dia memperlakukan Fatia. Gue harus ngawasin dia terus. Tolong bantuin gue. Nenek! Ini apa? Nih, patah nih tas nenek! Wah, nenek! Kenapa nih nenek? Nenek, kenapa? Nenek, kenapa? Nenek nih! Aduh! Aduh, nenek! Nenek Iban gimana nih? Tasya udah bantuin. Gue harus segera pulang buat ngecek keadaan nenek. Mudah-mudahan nenek lo gak apa-apa ya. Hati aku pulang dulu ya. Ya, Iban hati-hati ya, nenek jaga ya. Nenek kasihan ya. Ayo Fatia, kita pulang ya? Ya. Ini bayi siapa? Dede bayi mana? Fatia, lupa nih ambil mana nih? Anak saya! Anak saya! Pasti kalian menyulik anak saya ya? Bener Bu Suwer, enggak ya? Enggak, Ibu jangan salah kira kayak gitu. Kami kira anaknya Ibu itu anak yang kami bawa. Bener Bu. Terus Dede bayi mana? Hilang deh bayinya! Hilang! Bener! Kita mesti cari kemana? Jalan-jalan di sini, lucu itu bayi, pintar! Ayo cari! Udah duduk aja sih. Gimana? Masih sekolah? Pindah. Kemana lagi sih? Aduh. Waduh, patah itu bayinya dari situ. Tuh. Dah! Nenek, diam! Dah! Bayinya patah di sini! Dah! Mati lo! Maaf, Mas ya. Cepatan lari-lari apa tengah-tengah sih? Mana dia? Kok dia udah gak ada? Di mana sih? Ini lemes nih, kita lari-lari nih. Aduh mati, kita kehilangan jejak nih kayaknya. Yaudah kita cari lagi kesana yuk. Lari lagi? Ayo. Diam di situ ya. Pak.
Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Aduh, Patah. Tiba-tiba di mana si Patih lemes bener. Patan itu Bayi Dede bukan itu atas mobil. Dia ada di atas mobil. Itu mobil di jalan. Patih, udah gak usah. Percuma tuh lihat tuh mobil itu kencang banget. Kita harus pakai kendaraan juga. Apa dong? Tuh di situ ada tukang ojek tuh. Ayo cepetan. Ojek apa sih? Bang, saya pinjam motor sebentar ya bang ya. Sebentar doang bang, sampai sana doang, bentar ya. Enggak, ntar motor saya dibawa kabur lagi. Ya enggak lah bang, beneran nih bang. Nih, bang pegang SIM saya, ini buat jaminan. Sama ini pegang aja nih uang, ya. Asli nih? Ya asli dong, SIM-nya juga asli. Bawa deh, enggak apa. Makasih ya bang. Cepat ya. Ini apa Paten? Motor, udah cepetan naik. Paten bisa enggak? Bisa. Yakin? Udah cepet naik. Ya, dah. Patih jalan-jalan. Udah waktunya makan siang nih. Kita makan siang dulu yuk. Kamen, yuk. Si Bayi Dede mana ya Patannya? Nggak tahu. Sekarang kita harus nyari kemana lagi coba. Bayi Dede kasihan sendiri-sendiri. Dia tuh jalan-jalan. Langkah-langkah gitu kasihannya dia. Wah, Patan itu Bayi Dede atas itu. Oh, ada di atas. Wah. Fatih tuh. Jangan jangan kemana-mana di situ aja deh ya. Jangan gerak, pokoknya jangan gerak. Ayo cepetan Fatih, cepetan. Ayo tangkepin, amin. Dek, tetap di situ aja, jangan kemana-mana deh. Dede, diam situ ya. Dede, gerak jalannya, jatuh nanti. Kamu di situ ya, nggak usah kemana-mana deh. Nggak usah kemana-mana. Udah diem di sini, diem di situ ya. Pelan-pelan. Bayi Dede. Diem situ. Sini. Patih, sini. Patih, sama. Apa? Situ jangan. Bayi Dede, diem. Ini Patih lemas di tenggul Patih. Jangan mundu-mundu, aduh. Jangan. Ya.
Alhamdulillah. Mati lemes. Gak apa-apa ini bayinya. Alhamdulillah. Untuk ketangkap ya. Patan, alhamdulillah Patan ini baik, selamat Patan, keren emang ya. Nakap-nakap aja Dede. Oh, jadi ini bayi kalian? Oh, enggak, bukan ini bukan. Oh, lain kali kamu kalau jagain anak harus hati-hati. Coba kalau bayi ini hampir celaka di rumah ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Iya benar nggak? Benar. Iya benar Pak. Lagi mana kami tahu Pak kalau di atas tiba-tiba ada bayi yang naik. Oh, betul. Ya, benar. Mana tadi bayinya itu? Kalau jatuh aja mampus. Beneran. Iya, Pati maafin. Iya. Loh, kok jadi kamu yang maafin saya? Seharusnya kamu yang minta maaf sama saya. Iya. Enggak, maksudnya dia maafin, tolong dimaafin ya Pak. Saya juga minta maaf. Kami akan jaga dia lebih baik lagi. Terima kasih untuk bantuannya semuanya. Terima kasih banyak. Oh, gitu dong. Ayo, makasih. Ini anak bandel banget sih. Kamu bandel banget sih, jadi anak. Lain kali jangan bandel lagi ya. Baik-baik aja ya. Jangan pergi kemana-mana. Pintar namanya berarti ya. Jalan-jalan bisa, mana-mana sendiri bisa tuh. Iya, artinya tuh kita harus menjaga dia lebih baik lagi. Jangan sampai dia bisa kabur kemana-mana. Bandel nih, Dede bayi nih, Mbak. Bayi Dede. Mati ini gimana nih? Nangis terus jadinya tuh. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Kamu semuanya apa sih? Nangis terus. Fatan, itu bayi siapa? Mama tadi waktu baru masuk heran dengar suara bayi. Untung aja papa sama mama cepet pulang dari luar kota. Fatan sama Patia udah stres banget ngurus bayi ini, Ma. Ini bayi nemu jalan, Patia. Nah, jalan itu tabak mobil mau cucu. Gitu. Nemu? Kalian gak lapor polisi? Udah, Pak. Fatan udah lapor kantor polisi. Tapi mereka bilang Fatan disuruh ngurus dia sampai mereka menemukan orang tuanya. Ya ampun, anaknya rewel terus. Sini. Sini mama gendong. Oh, jangan nangis. Masya Allah, Pak. Badannya panas. Ya ampun, pantesan aja rewel. Fatia, kamu tolong ambilin anduk sama air ya. Dibasahin buat dikompres. Siap. Terus Fatan, kamu tolong bikinin susu buat Dede. Dia harus banyak minum, ini anak. Biar panasnya cepet turun. Oh iya, iya. Dulu waktu aku terpisah dengan anakku, dia juga seumur bayi ini. Mas Ramlan. Maya. Mas Ramlan masih hidup. Titip anak kita ya. Anak kita ada di dalam kamar ini. Mas. Mas. Mas Rama. Thank you.
bangun, Ma. Ma? Pa? Ma, kamu ketiduran tadi, pasti kecapean habis ngurus bayi. Ayo, pindah ke kamar. Iya, Mas. Papa duluan ya. Iya, sebentar ya. Apa arti mimpiku barusan? Siapa sosok yang ada di balik selimut itu? Apa betul dia anakku? Tapi siapa? Aku gak bisa lihat wajahnya. Apa mungkin dia Vina? Panas, gak udah tuh ya? Oh iya. Demam udah reda, Ma. Alhamdulillah. Panasnya udah turun. Tapi tetap kita besok harus bawa dia ke dokter. Walaupun panasnya udah turun begini, tetap aja harus diperiksa. Siap, Tante. Iya. Gila semuanya. Jigi. Paten, nanti pipis mau ya. Ah, kamu besar lama-lama. Bocor, ya. Amat pipi paten. Kita bener-bener kayak laki bini ya, kayak suami istri gitu. Lo ngapain sih sebenarnya ngikut kesini? Pakai glendotan segala lagi. Mak pipi paten. Ibarat sebuah keluarga kecil, kita ini adalah sepasang suami istri memiliki anak. Ya kan? Kalau anak kita sakit pun, kan kita bawa ke dokter. Gandengan dong. Wah! Din. Hah? Pokoknya hari ini kita harus dapetin bayi yang lucu dan sehat. Terus soalnya kemarin itu ada yang pengen bayi itu untuk dijual ke luar negeri. Terus lumayan gimana? Duitnya, Din. Terus gimana? Ya, gimana kita culik? Ah, itu sih soal gampang. Din, hah? Lu lihat. Itu anak bayi lucu sama sehatin. Kita culik sekarang. Ya tapi lu jangan gegabah. Lu lihat tuh banyak orang, men. Ah, kita pura-pura aja. Ayo. Haji. Yo, suami istri. Oke, udah waktunya pulang. Ayo, ayo. Pulang. Hah, lega ya. Iya, Din, cepet. Waduh, di belakang ngikutin kita terus lagi. Bayi Dede! Bisik! Wah, bayi Dede itu lagi! Patan, ayo kejar bayi Dede! Ya, ngeliatin dong! Ya, jatuh dong, op, kenapa? Cepet-cepet, bener ya? Patan, namanya, aduh! Iya, ini juga udah cepet, Fatia. Tapi kamu jangan keluar kayak gitu dong, bahaya tau. Lebih kenceng dari angkot nih, my baby Patan. Bayi Dede! Bayi Dede itu! Patan kejar aja cepetan! Ya, mencari ya! Dasar lebay! Pasti saya mau sok-sok mau jadi pahlawan tuh biar dipuji-puji sama my baby Patan. Biarin aja, mudah-mudahan dia malah keserempet mobil bertau rasa!
mana lah, Mbak? Cepet, aduh. Matan, ayo! Anak kiri, ya. Situ, situ, situ! Wah! Bay. Gawat, Tin. Banyak banget polisi tuh. Waduh, gimana? Mana gua nggak punya surat-surat nih motor lagi. Lu gimana sih? Aduh, punya motor nggak punya surat-surat. Itu ada mobilnya, Tin. Ayo, patan situ, tuh, 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 situ, Bay, Dede. Oh, iya, iya. Wah. Kita belok, belok kiri, ke situ, taman, taman. Cepet, cepet. Hati-hati, tunggu! Ah, ada di pasar! Tunggu! Bayi Dede! Aduh, mana ya? Gimana, Fatih? Udah ketemu belum? Atau enggak nih, Pat, ya? Yaudah, kalau gitu kita tetap mencari aja ya. Pasti mereka nggak akan jauh dari sini. Kamu kesana. Aduh, aku nggak berani kalau misalnya aku ketemu sama penculiknya itu. Dua, aduh, habis itu gede-gede. Aku takut! Aduh, Vina, udah deh. Kamu tuh nggak usah manja. Ini bukan waktu buat manja, tau? Ini tuh kadang lagi gawat tau. Kalau kita nggak mencar nyari dari bayinya, nggak akan ketemu-ketemu. Lama pasti dapetnya. Sekarang gini aja. Kalau misalnya kamu ketemu sama penculik itu, kamu teriak aja, ya? Eh? Udah sana-sana kamu sebelah sana kan? Bayi Dede! Bayi Dede mana nih? Mana Bayi Dede? Baby Fatan tahu nih gue nemuin lo. Bangga banget dia sama gue, ya kan? Kentut ya? Kenapa harus kentut sekarang sih? Besok-besok aja kalau lagi gak sama gue. Bau. Yakin banget kalau neneknya Gibran itu Oma Rahma. Lo buktiin aja omongan lo. Ini bayi-bayinya kan belum tahu orang tuanya ada di mana. Jadi